yang begini nih nggak boleh, nepotisme banget. Waduh, kok bisa? Iya loh, ya benar sih, niatnya nolongin, tapi nggak gini. Nepotisme itu adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Tadi kan abang kamu minta tolong tuh, bahkan sampai disuruh turunin pajaknya. Iya sih. Kalau kamu melakukannya, itu tuh merupakan perbuatan melanggar hukum dan bisa digolongkan nepotisme. Karena kamu lebih mementingkan kepentingan keluarga dibanding kepentingan bangsa dan negara. Yang kayak gitu nggak boleh. Kita sebagai ASN harus bekerja dengan mengutamakan integritas yang tinggi. Semua harus adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yowes, kutolak ya. Yups, betul. Arahin aja ke prosedur yang seharusnya, agar semuanya adil dan sama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Siap.